Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gcam. Oke bosku, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal aplikasi Gcam untuk perangkat Realme 3 Pro. Jadi Gcam yang akan saya bagikan di video kali ini merupakan Gcam terbaik dan Gcam terpopuler untuk saat ini, yaitu Gcam BSG 8.1 Pixel 5. Kenapa saya merekomendasikan Gcam ini? Karena Gcam ini sangat stabil dan sangat ringan untuk digunakan ya teman-teman. Oke, sekaligus juga di sini saya akan membagikan config terbaru untuk Gcam ini, yaitu config iPhone 16 Pro Max by Inspektor Gcam. Jadi seperti apa tutorial cara pemasangan aplikasi Gcam dan config-nya, simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti channel ini lebih berkembang ke depannya dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua. Oke, dan sekarang kita akan langsung download aplikasi Gcam dan juga config-nya teman-teman. Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini. Nah, di deskripsi video ini nanti kalian akan lihat ada dua link. Yang pertama ada link Gcam, yang kedua ada link config ya teman-teman. Silahkan kalian download dua-duanya. Oke, sebagai contoh di sini saya akan contohkan gimana cara mendownload aplikasi Gcam-nya. Nah, kita klik link yang pertama ini, link Gcam-nya. Nah, setelah itu kita akan langsung diarahkan ke website resmi Gcam-nya. Mungkin nanti kalian sedikit bingung karena di sini ada banyak sekali pilihan Gcam-nya ya, teman-teman. Sebenarnya ini untuk versinya sama, yang berbeda di sini hanya kodenya saja. Jadi di sini saya merekomendasikan kalian download yang versi MGC ataupun yang ING ini. Sebagai contoh di sini kita akan mendownload yang versi MGC. Langsung aja kita klik seperti ini. Setelah itu kita unduh. Tunggu sampai proses download aplikasi Gcam-nya selesai. Jangan lupa download juga file config-nya tadi ya teman-teman. Oke, misalkan untuk aplikasi Gcam-nya tadi udah berhasil kalian download teman-teman, langsung aja di sini install aplikasi Gcam-nya. Langsung aja klik seperti ini, kemudian kalian klik install. Tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Gcam-nya selesai. Oke, dan ini untuk aplikasi Gcam-nya udah berhasil kita pasang. Langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Nah, jika kalian baru pertama kali menginstal aplikasi Gcam di perangkat Realme 3 Pro, maka nanti kalian akan lihat untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini kalian tinggal klik izinkan, izinkan aja sampai selesai. Oke, kemudian klik lagi selesai. Nah, jika udah terbuka seperti ini, teman-teman, artinya di sini Gcam-nya udah berhasil kita pasang dan udah siap untuk kita gunakan ya, teman-teman. Namun masih ada yang kurang, tentunya untuk menghasilkan foto yang lebih bagus lagi di siang hari dan di malam hari, config iPhone 16 Pro Max tadi harus kalian pasang. Nah, untuk cara pemasangan config-nya, kalian masuk ke setelan Gcam-nya. Caranya kan klik icon yang ada di bagian atas tengah ini, kemudian kalian klik icon gear. Nah, setelah itu kalian pilih opsi config ya teman-teman, yang pertama ini. Kemudian kalian pilih lagi opsi yang nomor 2 ini. Oke, setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian. Tinggal kalian cari aja file config-nya tadi. Atau biar kalian nggak kesulitan, kalian nanti bisa pindahkan dulu file config-nya ke folder lain. Sebagai contoh seperti ini ya teman-teman. Kita cari file config-nya tadi karena berhubung di sini kita udah diarahkan ke file manager. Oke, kita cari config-nya. Ini dia untuk config-nya teman-teman, config iPhone 16 Pro Max. Langsung aja kita klik seperti ini. Nah, misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini teman-teman, artinya di sini config-nya udah berhasil kita pasang dan udah siap untuk kita gunakan. Jadi sebagai tanda teman-teman, di sini config-nya berhasil kita pasang atau enggak, di sini saya udah menyematkan keterangan fokus ya teman-teman di bagian sini kalian. Di bagian sini kalian lihat di sini ada AF mode. Ada keterangan fokusnya di sini, config artinya berhasil kita pasang ya, teman-teman.
Jadi Confing ini juga udah support 3 lensa sekaligus, ada lensa utama, lensa ultrawide, dan juga lensa makro. Nah, buat kalian yang masih bingung tutorial lengkap cara pemasangan Confingnya dari awal, nanti untuk videonya saya buat terpisah. Untuk link tutorialnya kalian bisa cek di deskripsi video ini dan juga di pin komentar. Oke teman-teman, segitu dulu untuk tutorial cara pemasangan Gcam di perangkat Realme 3 Pro. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Gcam.